Halo YouTube, balik lagi di channel gue. Hari ini gue mau ngajak lo di daerah Jakarta Utara. Ya, seperti judulnya, gue akan bawa lo ke daerah Pasar Ular. Tempat ini legend, buat lo yang mau nyari barang atau baju atau pakaian yang branded, yang lo gak mesti harus ke mall. Oke, bagi yang belum pernah kesini, lo wajib tonton sampai habis di video ya. Oke, saksikan terus ya. Nah, gue baru sampai di Pasar Ular. Nah, ini yang di daerah Semper ya. Kan ada dua Pasar Ular, sini ada dua. Ada yang di dekat Kebon Bawang dan di daerah Semper. Oke, penampakannya kayak gini. Ini ramai banget. Pinter-pinter lo nawar di sini ya. Oke, penasaran tempat dalamnya? Tonton terus ya. Gue hampir kesini dulu, bisa dilihat baju-bajunya. Bang, sambil ngebuat video gak apa-apa ya? Sambil beli. Ada celana. Oke, bisa dilihat ya celananya. Keren-keren. Gak di Taman Puring, cuman Taman Puring lebih banyak jual sepakat, sel sepatu. Oke, celana berapa, Be? Slim fit? Ya, itu. Nah, lihat di sini, ya kan, pinter-pinter lo nyari barang. Syukur-syukur lo bisa dapat barang yang cakep, ori ya kan. Sini kurang lebih banyak orinya, banyak sisa ekspornya juga. Jadi gue datang karena momen mau lebaran ya, jadi rame banget. Biasanya kalau hari-hari yang ini, hari biasa sepi sih. Jangan lupa kalau di sini saran gue lo gak usah rapi-rapi lah ya, biasa-biasa aja kan, kalau lo kan ditembak mahal. Tinggal Levi's. Oke, lanjut. Eh, lo lihat nih, all item 35.000. Bisa nyari kids. Dan lo lihat ini ujung, sampai ujung ada lagi, ya kan? Yang di ujung itu banyak kan cewek-cewek. Tapi apa lagi? Kaos. Ya. Lo gak bakal tahu ini asli apa enggak, dan orang gak bakal cek juga kan kalau pakai baju asli atau enggak ya.
Bang, berapa bang? Kurang. Rp80 boleh. Kurangin lagi lah, nggak bisa. Sorry ya. Nih, di sini lo harus jago nawar, ya. Tuh, rekomendasi gue lo nawar deh dari setengah harganya lah. Nih, karena emang rata-rata begitu. Ini Zara kena berapa bang? Zara mas 190. Oke bang, sodetan kiri, thank you bang ya. Ini buka ada Instagramnya nggak bang? Nggak ada. Oke, thank you. Ya gue beli baju ini, ya kan? Bahannya adem. Oke, lanjut. Juga ada pakaian anak-anak ya, lucu juga ya. Oke, gua habis beliin baju anak gue. Ada yang oke, mampir. Wah, ini celana nih kece nih. Oh, belok sini. Tak terlalu rame. Oke. Sini dulu deh. Ya. Kita nyari kaos sedang atas tempatnya. Oke. Suka hilaf di sini. Bisa buat kerja juga kali ya. Suka sih. Oke lah. Selain aku juga bisa dapat ini enaknya. Ini. Oke, gue mampir kesini. Ini ada baju-baju oke sini. Pak, takos berapa pak? Cepet. Boleh lihat pak? Banyak ya, jual sini. Di sini langsung harga pas ya. Ini kalau beli harga banyak bisa kasih harga spesial ya. Oke. Ah, duitnya ada ya. Thank you ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Lap.
Nantang banget ini mari ya. Oke. Okay. Emang di sini lebih banyak kan di pakaian, di concernnya. Rame banget. Wah, bodan belum puasa ya. Nah, yang di sini nih kebanyakan nih banyak barang-barang yang sisa ekspor. Tapi enggak juga, ada juga yang barang-barang itu yang sudah bisa dibilang tidak laku, dijual lagi ke sini atau ditarik peredarannya, atau sisa barang-barang yang cacat dari pabrik biasanya dijual ke sini. Biasanya rata-rata seperti itu. Jadi jarang barang gesekan ya, rata-rata barang yang versinya sih ini. Ini keren banget, ini lucu banget. Ini ori. Di sini ori tokonya ya. Jadi kalau dikata ori itu berarti barang-barang yang dirijik dari pabrik dibalikin ke sini. Oke. Lihat nih. Cepet bro, rata-rata. Gak kurang gak lebih. Ini ori sini. Celana juga ori. Dijamin ori. Tuh. Ya. Ini kalau orang-orang sini biasanya orang barang yang di reject, entah jahitannya kecil, dia nggak masuk di toko, biasanya kayak gitu, langsung dilempar ke pasar ulos atau di mungkin Taman Puring juga ada ya. Lucu banget sih. Di sini barangnya ori-ori loh, lo lihat deh, gila. Jadi gue rekomendasi tempat yang agak di ujungnya tadi, pintu masuk ya. Jadi kalau yang di sini retar-retar di sini lo. Nah, pinter-pinter lo deh nawar di sini deh. Oke, nah ini biasa gue beli langganan deh, celana di sini deh. Bang baru buka ya? Oh, aspartis lo lihat deh. Banyak ya kan? Ini baju-baju yang akan nanti dikirim ke luar negeri atau di Momo tuh, bisa dilihat ya. Pasar ulur emang luar biasa. Jadi di sini lo harus siapin duit receh dan lo harus jago nawar di sini. Oke, di sini rata-rata yang bermobil semua bro, pada nyamar pakai pakaian gembel-gembel sengaja mereka biar dikasih harga yang murah-murah, ya kan bro? Ya. Tadi gue tanya baju merek Kenzo di sini ada cuma sedikit kali ya, karena asli jutaan, mahal banget. Oke. Okay. Lihat deh. Bos. Aduh, tau gitu gue tadi muter dulu sini, banyak barang-barang goib di sini nih, cakep-cakep semua. Celana jeans, kita coba cek celana jeans. Ini warna hitam dongker ya pak? Hitam dongker, dulu apa warna klasik ya. Ini selimpit atau bukan pak? Itu yang standar. Yang selimpitnya ada? Selimpitnya nggak ada, kosong bos. Kosong ya bosnya? Abis. Oke. Iya. Yang buat cewek ada di sini? Cewek nggak ada, cowok semua. Cowok semua sedih. Iya. Oke, thank you om ya. Oke.
barangnya kece-kece asli. Wow, begini penampakannya ya di pasar roller. Mau nyari barang pinter-pinter lo di sini, selera lo tinggi, lo bisa main ke sini. Lo lihat banyak banget, ya kan? Lo lihat tuh, lo yang datang ke sini tuh selalu rame. Rame banget, selalu rame. Apalagi ini kan menjelang Idul Fitri, makin gila, makin luar biasa lah ya. Nih lo lihat nih bro, makin kesini makin padat. Tuh macet ya kan, emang luar biasa. Ya, pokoknya lo sini jangan rapi-rapi, nggak usah lo nunjukin duit lo banyak. Lo gembel-gembelan aja di sini. Yang penting satu rumus ya, lo harus jago nawar. Kalau bawa budget 1 juta lo bisa dapat berapa stel? Banyak lah itu. Itu udah gue prediksiin. Oke, hari ini videonya cukup sampai di sini. Gue udah banyak belanja. Kurang lebih habis 1 juta gue belanja di sini, udah dapat celana 2, baju, t-shirt, meja, baju anak. Oke. Okay. Kalau lo suka video ini, lo boleh subscribe, lo boleh like, dan lo boleh share. Jangan lupa lo komen di video gue ya. Oke. Okay? Gitu aja. Bye bye.